Saat ini Maudy hanya bisa terdiam ketika Mama Dina mengatakan bahwa Arman pasti akan menggerogoti perusahaan Arga Group karena ia telah melakukan korupsi di perusahaan Arga Group. Maudy sebenarnya ingin mengiyakan semua hal yang diucapkan oleh Mama Dina ya guys, namun ia sama sekali tidak mempunyai sedikit pun untuk bisa menyalahkan Arman yang telah mengambil uang perusahaan Arga Group. Nah guys, semoga saja Ken dan juga Maudy nantinya bisa menyelidiki tentang semua kasus hal kebusukan yang telah dilakukan oleh Arman. Dan semua orang bisa segera mengetahui bahwa Arman adalah orang yang benar-benar sangat jahat ya guys.